Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ratu negeri Sheba mengunjungi Salomo dan melihat keberhasilan Salomo. Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Sedemikian Salomo dengan keberhasilannya memuliakan Allah. Mari, hidup kita ini harus dipakai untuk kemuliaan Allah. Amin.